Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khatul iman summa alhamdulillah. Kita sambung sikit pelajaran kita pada malam ini. Ikhutul iman, kita tengok dalam dunia pendidikan ini, kita kata menghindari, mencela dan mencaci. Cuma kerana buku kita ini dia berkaitan dengan anak-anak, jadi dia punya perkataan itu menghindari, mencela dan mencaci anak. Tapi pada tajuk itu anak tu kita boleh buang, kita boleh tambah menghindari, mencela dan mencaci. Maksudnya dia bukan hanya tertumpu pada anak saja, sebab dalil-dalil yang ada dalam hadis, dalil-dalilnya umum, bukan dituju pada anak. Tapi dalam dunia pendidikan, sabar itu sesuatu yang diperlukan. Kata penulis kitab kita ini, terlalu banyak mencela dan mencaci akan menimbulkan penyesalan. Berlebih-lebihan dalam mencaci dan menjelek-jelekkan akan membuat anak bertindak tidak baik dan memalukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci perilaku seperti ini. Nabi tidak pernah mencela dan mencaci anak atas tindakan tertentu. Dalam manhaj ini, beliau ingin menanamkan kepada diri anak. Dalam manhaj ini, beliau ingin menanamkan kepada diri anak jiwa pemalu dan perhatian serta mengikat mereka dengan akhlak mulia tersebut. Sikap Nabi ini memberikan kesan yang sangat dalam pada jiwa anak. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Kata Anas, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Anas jadi khadam Nabi antara 9 ke 10 tahun. Tapi kalau kita campur hayat dia hidup dengan Nabi, lama juga. Dalam tempoh macam tu, kata Anas, demi Allah, Nabi tak pernah berkata kepada aku cis. Beliau juga tidak pernah berkata kenapa kamu lakukan ini atau kenapa kamu tidak lakukan ini. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini ikhwatul iman, dia juga adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Kita ada jiwa yang, kita ada jiwa penyantun. Ya, kurnia daripada Allah. Allah bagi kat kita. Tak semua orang dia boleh sabar, tak semua orang boleh sabar. Tambah kita mendidik orang, duk bagi tahu, duk bagi tahu, duk bagi tahu, tiba-tiba orang tak dengar, satu hari kita fed up. Kalau orang Pulau Pinang kata apa dia? Aku buang jaga sendiri, larat aku nak jaga. Betul ikhwan, dalam dunia mendidik ni, dalam jiwa kita ni, dia kena ada rahmah yang besar. Kena ada rahmat, kasih sayang. Kita dalam keluarga, berkawan, kalau kita tak ada rahmat, kasih sayang dalam kawan, dia orang kata kita tak very particular. What bahasa saya? Ya, kita tak prihatin. Kawan demam, sesema, tak mai lama. Kita tak jumpa dia seminggu lah. Kata dia sendiri habang, dia kata aku demam seminggu. Lu kan demam ke? Kita tak boleh jadi orang yang akrab. Dalam hidup Nabi, ikhwan, dalam hidup Nabi, Nabi suka pegang orang. Pegang bawa orang. Nabi suka buat benda tu, ikhwan. Bila orang sakit, Nabi tak boleh. Ya, Nabi dalam kes berubat, Nabi akan sebut nama satu orang, seperti Ibnu Hajar Asqalani sebut dalam Fathul Bari, ada orang terkenal dengan dunia perubatan. Nabi kata, tanya dia ubat apa. Mana ubat-ubat kampung ni bolehlah pakai, selagi tak ada ganja, tak ada dadah tu boleh pakailah. Petua-petua orang, kat kayu makan boleh. Tapi bila Nabi pergi ziarah dalam hadis At-Tirmizi, hadis Anas bin Malik, dakhaltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk dengan Nabi
jumpa satu orang syabun, satu anak muda, dia dikatakan dalam keadaan macam sakit, macam nak mati. Aku tengok Nabi buat apa ke dia, Nabi pegang dia, Nabi kata kaifa tajiduk. Nabi kata Allah ni macam mana. Nabi tak tanya lagu kita sakit ke. Kaifa tajiduk. Nabi kata Allah macam mana rasa, macam mana. Pegang, Nabi pegang tempat orang sakit. Nabi baca bismillah, 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 bismillah. Nabi ulang sebut nama bismillah. Bukan apa pun, tapi rahmah itu wujud dalam hati Nabi, rahmah. Rahmah wujud daripada hati. Memang budaya orang Arab, dia pegang kita, dia peluk kita. Tapi Nabi tak sepanjang masa Nabi peluk orang. Tapi riwayat menceritakan dia pegang orang ni kira dekat aja dia akan sentuh. Pegang orang tu. Dunia hari ni barulah berbincang. Kalau apa, kita pegang orang tu kerap sehari 70 kali, itu melampau lah, hulu nama dia. Sampai satu hari 70 kali, sifat kasih sayang tu boleh mai. Yang ni dunia lah. Hak ni dunia motivasi. Itu dia punya hal lah. Tapi sebelum dunia hari ini bercakap hal pegang-memegang, Rasulullah telah buat benda itu dan dunia tak boleh faham. Sampai hari ini dunia baru faham. Pasal itu ikhwan, beriman kita kepada Allah dan Rasul ini penting. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran kata kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kita kata memang Allah utuskan dia rahmatan lil alamin. Rahmat, dulu tak ada jawapan. Loh. Nabi makan dengan para sahabat, jatuh lalat satu. Nabi reja, masuk lalat tu Nabi angkat, Nabi buang. Ayak dia Nabi minum. Orang Arab yang apa ghani ni, yang kaya-kaya ni, duk buat geli-geliman. Orang Pulau Pinang kata siru. Siru ni mengada-ngada. Siru. Hari ni rahmatan lil alamin. Dunia berbicara, lalat jatuh dalam ni, ada penawang, ada racun. Dulu sahabat tak tahu. Tapi apa yang mereka tahu? Huwa Rasulullah ja'ana bil huda wa bil bayyinat. Dia Rasulullah, Tuhan hantar datang kepada kami dengan keterangan dan dengan hidayah. Asas dia kan betul asas. Tak boleh syak dengan Rasulullah. Jadi ayat tu imam baca surah apa tadi? Surah apa? Yang kedua. Rakaat yang kedua. Menarik ayat itu ikhwan. Yang pertama tadi surah Talak kan? Rakaat yang kedua. Surah Talak juga lah. Ini untung jadi hafiz Quran. Rugi jadi mangkuk lagu ni. Lagu ni kira mangkuk kan, tak tahu surah apa mangkuk. Habis menarik ikhwan, dalam ayat tadi itu imam baca, Allah sebut tentang ada satu benda Tuhan nak bagi tahu pada hamba-hamba dia. Ada satu benda Tuhan nak hamba dia tahu, betapa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Udah syar ikhwan. Allah nak bagi tahu dalam rakaat yang kedua tadi tu imam sebut, di antara ayat tu imam baca tadi, Allah nak bagi tahu, kata Allah buat langit, buat bumi, buat tu, buat ni, satu benda saja aku nak bagi hampa tahu. Ialah dunia apa, dunia sains kan, dia boleh bercakap banyaklah, orbit lah, gravity lah, pelingkup pergi kat dia lah. Tapi satu benda Quran kata, Allah buat siang pi malam mai, malam pi siang mai, kamu daripada muda jadi tua, tua jadi beruban, beruban sakit dan nak mati. Satu benda je aku nak kamu tahu, betapa aku berkuasa penuh pada kamu. Dalam ayat tadi. Ya ikhwan. Sama dengan dunia pendidikan. Manusia hidup bukan pada 2015. Manusia hidup pada berapa kurun. Kita abad ke berapa? 22 ke 23 kita ni. Masihi dah 2015. Hijrah 1400. Pai manusia telah hidup sebelum daripada ni. Dan betapa kuasanya Tuhan ketika dia buat syariat Islam ni,
dia nak kita menyaksikan betapa Islam tu agama besar dan agama rahmah, bukalah mata kita tengok di mana-mana kehidupan yang tidak mengikut Islam, baik secara zahir pun secara batin, dia tak akan bertemu dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kita didik anak kita bukan dengan cara Islam, kita akan tengok kita tak boleh nak kaut kebahagiaan, tak boleh kaut. Walaupun mereka tak sebut kami buat Islam, tapi kalau hak mereka buat itu memangnya Islam suruh, cuma dia tak sebut aja. Banyak benda orang buat dia tak sebut Islam, tapi menepati Islam. Kita akan tengok yang orang cedok daripada Islam ni akan menjadi rahmatan lil alamin. Manusia akan berbangga. Di situ ada kebanggaan. Amanah. Orang tak payah sebut ni, saya ni amanah kerana Islam suruh amanah. Dia tak sebut lagu tu. Tapi daripada dia kecil sampai dia besar, dia punya amanah. Di mana ada Islam, di situ ada kedamaian. Kita akan tengok betapa syok kawan dengan dia. Dan betapa tak syok kawan dengan kawan tak ada amanah. Sebab tak ada amanah tu Islam tak suka. Oh dahsyat ikhwan. Anda tengoklah di mana-mana. Saya pakai serban, saya pakai jubah, saya pakai kepiah. Tiba-tiba saya kata, ikhwan, inilah cara pakaian Islam. Tapi cakap saya maki orang. Saya jeling orang. Orang tengok saya buruk sangka. Itu dia kata kat aku tu. Siapa boleh duduk keliling saya? Walaupun saya punya uniform nampak macam. Tapi memang satu sahabat pakai t-shirt, pakai jean. Tak isahlah, Vic semua dia tak isahlah. Just t-shirt dengan jean. Tapi dia tak beritahu lah akhlak dia akhlak Islam. Tapi dia pandai hormat orang. Masya Allah, dunia akan menyaksikan kedamaian di sisi dia. Kenapa kita kata demikian? Kerana Islam diambil daripada Allah. Assalam. Islam bermakna memberi kesejahteraan pada orang. Dan seluruh syariat Islam nak memberi kesejahteraan kepada ummah. Dia suruh kita didik anak kita jangan buat syirik. Jangan pening kepala bila anak kita besar. Dia buat main benda-benda tak tahu macam-macam ni dalam hidup kita. Dia bagi semak kepala otak kita. Anas bin Malik kata, aku jadi khadam Nabi. Aku duduk dengan Nabi 9 ke 10 tahun. Hitung panjang. Sebelum tu, sebelum ni sampai Nabi wafat, 20 tahun aku duduk dengan Nabi. Tak pernah Nabi pertikaikan satu kerja aku buat dengan ada menghina dan mencela. Tak pernah. Tegak-menegak biasa. Betulkan biasa. Salat sembahyang Nabi betulkan. Orang cakap silap. Dalam hadis Muslim, Auf bin Malik berkelahi dengan Khalid bin Walid depan rumah Nabi. Nabi keluar. Nabi keluar-keluar, Khalid tengah pegang kolor baju Auf bin Malik. Nabi kata, apa pasal? Tak, dia kata, tengok kolor Yaman cantik kan, nak buat baju lagu tu. Nabi kata, dekat orang temberang lah kat aku jangan. Tapi mencela tak? Menghina tak? Kok Nabi nak kritik hampa ni, memanglah bangsa hampa ni macam ni. Inilah petanda hampa ni asal tak ada Islam. Bila Islam main susah nak ajak hampa. Nabi tak cela ya kawan. Demi Allah Nabi tak cela. Mendidik bukan makna mencela. Dan mencela bukan makna mendidik. Abarah. Mau dia tak guna tu mencela. Dan mendidik jangan kita takrifkan sebagai mencela. Tapi marah, Nabi akan marah dalam kekeh yang patut marah. Habsah dengan Aisyah. Dalam surah Tahrim cerita. Dalam Ibnu Katsir, masa dia lalu surah Tahrim, dia bawa hadis ni. Orang datang rumah Nabi. Aisyah pun nak buat makan, Habsah pun nak buat makan. Jadi antara Habsah dengan Aisyah ni challenge. Siapa siap awal? Siapa menu dia siap awal? Hantar dulu. Dalam Habsah siap awal. Nak bagi makan Nabi dengan tamu. Allah, Aisyah kata. Macam mana ni? Bila Habsah hantar makan, nak bagi tetamu, Aisyah kata dekat jariah dia. Hang pergi masa dia nak hantar tu, hang siku dia. Buat macam ya, accident lah kan. Pop jatuh. Pop dia memang jatuh, tapi Nabi dapat sambut. Lepas tu Aisyah buat keluar makanan dia. Oh ya Rasulullah, dah jatuh dah. Ni elok lagi, ni baru lagi.
Karena dia, karena Nabi tak marah, ikhwan. Nabi tak marah. Nabi tegur. Nabi ambil makanan Aisyah tu, Nabi bagi pada Hafsah. Nabi ambil pinggan Hafsah yang jatuh tu, Nabi ganti kepada Hafsah. Nabi ganti balik pada Aisyah, kata saya nak Rasulullah makan. Nabi kata Allah bagi pahala kepada semua makhluk bernyawa makan. Allah bagi pahala. Eh, kalau kita lah dia buat lagu tu, ikhwan. Buat pula depan tamu, nanti siap tak minta bawa roti canai yang dapat. Kita hamba aku malu. Aku ustaz tu, aku ustaz, hamba aku malu. Tak. Mencela lain, mendidik lain. Dalam pendidikan, kita guna suara, kita guna tangan, kita guna rotan. Tapi nawaitu kita untuk mendidik. Dan sistem pendidikan itu kita lalu dengan dunia pendidikan. Kita bukan mendoa. Karena Nabi mendidik, bila sebut satu nama, ya Rasulullah, orang ni jahat, Nabi tanda tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hidayahlah kaum aku, mereka tak tahu, ya Allah. Ikhwan, satu orang benci dengan kita, kita benci dengan dia, kita nak minta hidayah pada dia, senangkah kalau kita tak ada rahmah dalam hati? Kita tak kenal pun dia, cuma dia horn kereta kita kat belakang je highway. Kita beralih-beralih, dajah. Rupanya tanda kiamat besar dah keluar dah. Dajah kita kata. Kita berterbalik kereta mampu padan muka. Kenal pun dah lagi, muka tak tengok lagi, kita dah doa laknat. Antum bayang, ini orang kita tahu dia benci dengan kita, Nabi pula tak ada tangan. Nabi Allah Isa alaihi salam dalam surah Al-Maidah, Allah cerita Nabi Isa tanda tangan. Wa in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau hang azab depa, depa hamba-Mu, ya Allah, kalau hang ampun depa, hanglah Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasihan. Satu orang nabi nak ada, tak ada, ya kawan. Dengki busuk hati tak ada, ya kawan. Pasal itu dalam dunia pendidikan, mendidik dan doa dan nawaitu digabungkan jadi satu ingredient menu yang penting untuk disuap dalam mulut orang yang kita didik. Kalau benda tu tak ada, ikhwan, kita dalam didik kita tak doa. Antum bayang mai satu orang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi kita, apa hal? Saya nak masuk Islam. Ya, saya Islam. Tapi jangan halang saya berzina. Saya dengan zina ni dua beradik. Lalu kita orang main tanya lagu tu, orang hajar, orang hajar kata, nak jadi Islam minta, dah berzina satu dosa, minta izin pula, orang hajar orang kau ni. Apa Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Apa Nabi kata, sukakah kamu kalau mak kamu dizina orang? Suka kamu kalau saudara kamu dizina orang, isteri kamu dizina orang? Tak suka. Nabi tak ada tangan. Allahumma ahsin, Allahumma ahsin farjahu wa tahir qalbahu. Ya Allah, ya Allah, peliharalah kemaluan dia dan bersihkanlah hati dia. Benda ni tak boleh datang, ikhwan, kalau jiwa kita benci kepada orang duduk depan kita. Kalau anak kita sekalipun kita benci, ikhwan, apa kita nak kata pada dia? Tak apalah, kalau kalau orang utara kan, hang nak pelingkup ke, hang nak mampu ke, hang nak hidup ke, hang punya pasal. Pelingkup bagi hang. Kita dah tak boleh dah nak kata, ya Allah, anak aku hidayah. Tak boleh kata, ya kawan, jiwa kita benci. Ini orang datang minta izin zina, ya kawan. Dalam Riyadhus Salihin, hadis Imam Muslim, dalam bab menutup aib orang, dalam bab taubat pun ada. Ya Rasulullah, saya berzina, ya Rasulullah. Saya berzina, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Abika junun atashrabul khamr? Hang gila. Hang minum ke tadi? Kata dah. Qad zanaitu. Saya zina. Nabi kata dah. Hang pegang aja bomban tu. Ya Rasulullah, takkan pegang dengan zina, saya tak tahu. Nabi kata dah. Hang peluk aja dia. Dah. Dia kata tak. Nabi kata tak. Hang kucup dia. Ya Rasulullah, tak, saya zina. Nabi kata stop. Orang duk azan.
Kebetulan orang azan asar. We just stop. Diam. Mai sembahyang habis semua. Dia ulang lagi sekali, Nabi bacakan ayat daripada surah Hud. Innal hasanati yudhibna sayiat. Nabi kata, hang tak tahu ke Tuhan berfirman, sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan. Bukankah hang sembahyang dengan aku satu kebaikan, dosa hang Tuhan ampun. Aku tak mendengar apa. Allahu akbar. Kalau kita tak ada rahmah dalam hati, ikhwan. Oh, ustaz, saya zina, ustaz. Oh, saya pasang kuda-kuda. Zina dengan siapa? Ya, jadi jarum lah. Berkeluar sikit-sikit post-mortem dia main. Oh, berapa kali zina? Oh, Masya Allah. Tang mana? Tu masa hari zina tu, hotel tu, siapa bayar? Macam tu dah. Lah, sekarang perempuan tu duduk tang mana? Bagi saya jumpa dia boleh tak? Anda tengok. Anda tengok. Nabi tutup aib orang. Tutup aib orang. Itu tajuk kuliah subuh kita besok, taubat. Saja saya nak baca buku ini supaya antum tengok bagaimana taubat yang agama bawa dan taubat hari ini orang duk berkenai kat kita. Londeh habis aib orang daripada atas ke bawah, luar dalam. Kena cerita. Dah. Allah pengampun, ghafur. Salah satu makna ghafur apa? Bila Tuhan ampun dosa kita, dia tutup aib kita. Benda yang Tuhan tutup, kita jangan buka. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis Imam Muslim, Nabi kata, ini orang, Allah tutup aib dia belah malam, dia pergi cerita pula belah siang. Ini orang, Tuhan tutup dosa dia belah siang, menjelang malam, dia pergi cerita pada orang. Orang lagu ni, Nabi kata, jauh daripada mendapat ampun di sisi Allah. Semua umat aku akan dapat kemaafan kecuali orang yang macam ni. Tuhan tutup dia buka, Tuhan tutup dia buka. Tuhan izin kita buat dosa, ikhwan. Dia tak bagi mata siapa tengok. Kadang-kadang adalah hari orang tu terbuat dosa, orang kenai tengok dia. Tuhan bagi kawan tu rabun. Dia ke? Ya ke? Orang ni ke? Dia isap okok depan ustaz. Kebetulan ustaz tak pakai ceri mata hari tu. Nampak macam bagang korma. Bagus sahabat. Rupanya dia isap okok. Allah tutup air dia. Kalau dia, kalau ustaz pakai ceri mata hari tu nampak, jadi tajuk ceramah pula. Kita tengok agama. Pasal tu, kita tak boleh, macam mana kita nak bagi mulut kita tak cerca orang. Mulut kita tak condemn orang. Hanya satu je, ikhwan. Jiwa kita kena rahmah dengan orang. Kena sayang ke orang. Kita boleh kutuk rapat kita bagi orang. Pasal jiwa kita tak ada rahmah, ikhwan. Rahmah kasih. Itu nama Tuhan banyak kita duk ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Rahim. Ya. Imam Qurtubi cerita di bawah ayat apa dia? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, kan? Imam Qurtubi sampai ayat ni, dia kata Allah Taala ni ada malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tetap semua. Kata Imam Qurtubi, di antara pemberian Tuhan di hari akhirat kepada hamba-hamba yang bertaubat daripada dosa, yang hamba ni ketika hidup ada perasaan takut pada Allah. Kita tobat, kita buat dosa banyak, kita tobat. Tapi dalam kita dok tobat tu, dia main rasa takut. Pertama takut macam mana? Takut, ya Allah. Tak tahu lah, ikhwan, dunia ni kecil. Dunia ni kecil sangat, ikhwan. Hari kita buat dosa, tiba-tiba kita dah bertobat. Tuhan nak bagi uji pada kita, pi jumpa pula member yang kita buat dosa sekali dengan dia. Dan dia pun tak tobat lagi. Hei, dia tengok muka kita dengan lebay, dengan serban. Hei, bila kau pergi haji? Dia tanya depan orang. Bini kita pun tak tahu dulu kita ni kawang. Tak tahu. Allah, hang dahsyat, hang dah. Allahu Akbar. Hang pakai kopiah lah ni, power betul hang lah. Dahsyat. Hang ingat dulu? Hang ingat tak dulu kita dah pergi lorong haji taip dulu? Allah, Akbar. Dia lepas ayat tu dekat kita. Kita dengan serban atas kepala, dengan jubah. Bini kita dah tengok kita. Haji apa?
Tak, kita kata Haji Harun. Oh, Haji Harun tak apa. Kita malu, ikhwan. Ya. Kata Imam Qurtubi, ada orang bertaubat pada Allah, dia cukup takut benda ni jadi pada hidup dia. Apa Tuhan buat? Tapi kerana hari akhirat ni, ikhwan, setiap yang kita buat akan dibaca. Iqra' kitabak. Dalam surah Al-Isra', baca balik buku kamu. Satu pun tak akan lepas. Malu, ikhwan. Tapi pada hari itu, kata Imam Qurtubi, bila time kita yang dah bertaubat ni, baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi semua telinga tak dengar, hanya Tuhan saja dengar. Sampai penduduk mahsyar tak tahu apa yang dibacakan. Kita tengok Allah pelihara kita. Tuhan tak akan buat lagu tu pada kita kalau Tuhan tak ada sifat rahmah kepada hamba dia. Maka dalam surah Al-Qasas, apa Allah Taala kata? Allah Taala kata, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Hang buat baiklah kepada orang macam aku buat baik kat hang. Pasal itu salah orang dapat dibetulkan. Dengan rahmah. Dengan rahmah. Maka anak-anak ni dia kata, kita kena ada rahmah. Kena ada rahmah. Kadang-kadang satu ustaz dengan satu ustaz pun pandangan tak sama. Macam mana ustaz tu nak betul ustaz ni? Rahmah. Letak rahmah dulu. Kita tengok-tengok YouTube, oh dia ni silap cakap, sempoi ambil pen kita tulis sekarang. Aku dapat mikrofon, hang kenal aku. Kita bukan betul, kita lanyak. Kita lanyak kawan tu, tak payah kita habang nama. Kawan tu dengar-dengar, dia tahu, oh hang lanyak aku tak apa. Kawan tu pula 3 hari 3 malam, dengar ceramah kita, nak cari silap. Dapat-dapat silap, hang tunggu, aku dapat mikrofon, aku bagi yang. Waktu seorang yang jadi lagi. Pasal apa ya kawan? Pasal tak ada rahmah. Tak ada rahmah. Antum, Imam Syafi'i berjidal dengan orang. Apa dia berjidal, bertengkar. Kata-kata yang besar Imam Syafi'i ungkap. Ma jadaltu li ahadin illa tamannaitu an yuzhirallahul haqqa ala lisani. Tidaklah aku bertengkar dengan satu orang. Aku berjidal, aku berdebat. Melainkan sentiasa aku mengharapkan Tuhan zahirkan kebenaran di atas lidah dia supaya aku boleh ikut dia. Antum bayang. Supaya Allah campak benak pada dia, aku nak ikut dia. Kita sebelum pergi debat, kita tulis siap-siap, ya Allah, hang patahkanlah hujah dia ya Allah. Hang kepak dia ya Allah. Hang bagi dia tak boleh jawab kat aku ya Allah. Aku nak bagi padan muka dia. InsyaAllah. Anda tengok, rahmah tu penting dalam kehidupan pendidikan. Sangat penting, ikhwan. Sangat penting. Tak boleh betul orang dengan marah, ikhwan. Marah lain. Marah mendidik lain. Kita angkat suara. Okay, sahabat, entah cakap tak betul. Itu time kita berjidal. Tapi habis jidal, sebab marah tu kita tak boleh berbodoh. Mempertahankan kebenaran, kena pertahan lah. Sahabat, entah baca hadis tu hadis yang palsu. Aku peduli apa palsu? Di sisi hang palsu, di sisi aku sahih. Hey, sahabat, bukan macam tu. Suara kita naiklah. Yang tu tak apa. Yang tu nama dia dunia. Menegakkan iqamatul hujah. Tapi dah habis dah semua, ya kawan. Rahmah kena ada dalam hati kita. Terutama mendidik anak. Dalam riwayat lain disebut, Nabi tak pernah menyuruh aku untuk sesuatu hal. Lalu aku tidak melakukannya. Atau membiarkannya, kemudian beliau mencela aku. Bila ada anggota keluarganya yang mencela aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, du'uhu falau quddira aw law qudhiya ay yakuna kana. Ini hadis Imam Ahmad. Nabi kata, kalau Nabi suruh anak buat satu benda tak terhasil, maksud dia Aisyah ada ke siapa ada, dia pun marahlah. Hang apalah Nabi suruh buat pun tak selesai. Kalau Nabi dengar orang kritik Anas, kritik siapa-siapa yang Nabi suruh buat kerja, kerja tak selesai. Bila Nabi dengar orang kritik orang tu, Nabi akan kata apa dia? Nabi kata du'uhu. Nabi kata biar. Tak besar sangat, Nabi kata. Law quddira. Nabi kata seandainya ada takdir, Nabi kata. Aw qudhiya, ada satu ketetapan, ayyakuna kana, hajat kita akan tercapai, tak dengan dia, dengan orang lain.
kita tengok Nabi. Hajat kita kan. Apalah hang, hang janji dengan ustaz nak belanja dia makan nasi Arab. Dah sekali nasi mamak pun tak ada, apalah hang Arab pun. Jangan buat kat ustaz lagu tu, doa dia pun makbul hang tahu tak? Dia doa hang jadi kata aman pun. Kalau itu terjadi, kita kata yang ni, du'uhu, biarkan. Apa dia? Falau qaddira, kalau memang ada takdir kita untuk makan nasi Arab, au lau qudiya, ataupun memang ada ketetapan Allah untuk kita berjumpa dengan nasi Arab, ayyakuna kana. Kalau tak jadi dengan jalan kawan ni, Tuhan akan hantar orang lain bawa kita pergi ke Arab tu juga. Maka jangan celahlah dia, biar pilah di satu kaplah yang dia ni ada kaplah. Nabi betul kan? Betul kan, lain kali kita janji dengan orang kita tunai. Tak boleh tunai habaq pada kawan tu. Takat tu lah, takat pendidikan. Celah tak? Harapan putih tak? Tak apa, insya-Allah. Insya-Allah adalah. Hang tak belanja nasi Arab pun Arab betul. Mana nak tahu satu hari aku tak makan nasi Arab, Allah bagi jodoh aku kahwin dengan Arab tu. Hanya main, bukan kata nasi. Rahmah kalau tak ada dalam badan, dalam hati, ikhwan, tak boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat. Dia bukan lakonan, ikhwan, dia wujud sungguh-sungguh. Kita sayang ke orang ni bukan lakonan, ikhwan, bukan lakonan. Ada satu lagu lah, lagu kumpulan apa. Lama lah, time saya dulu. Ha. Tak silap saya kumpulan Mega. Siapa penyanyi Mega? Ha. Dewi Arumugam ke? Bukan kan? Oh, Rahmat. Siapa sebut nama Rahmat? Maknanya aku tidak keseorangan. Panjang lagu dia, tapi saya ingat yang bermanfaat lah. Yang tak bermanfaat saya tak ingat. Yang bermanfaat saya ingat. Pasal dia menunjukkan cinta dan kasih hidup. Apa Rahmat kata dalam lagu Mega dia? Dia kata, andai diberi, andai diberi kepadaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Dengar Laila nah? Sekejap lagi turun tafsir kat saya. Rahmat kata, andai diberi kepadaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya mahligai yang indah, kan ku hadiahkan untukmu. Ah, cukup tak tu? Antum, pinggir asal. Yang ni yang bermanfaat. Ikhwan, kalau tak kerana sayang, boleh tak mahligai dia nak tukar emas dan permata dengan senyuman kawan tu? Dia tak tahu ke zaman ni ada GST, 2016 lagi teruk nak main ni. Dia tak tahu ke bajet dah dibaca. Tapi dia kata, andai diberi padaku emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Ikhwan, kalau dia meluat kat perempuan tu dia benci, boleh ke dia kata lagu tu? Nepi kira. Andai ku punya mahligai indah, kan ku hadiahkan untukmu. Atau cuba bini kita marah-marah menyanyi lagu ni kat dia. Itu kan, marah apa lah bang ni, kata kuliah maghrib lah 9 suku tak berhenti lagi, apa lah bang nak makan pergi berapa ni, menyanyi satu lagu pergi kat dia. Tahu nampak jah 9 suku, nampak. Demikianlah ikhwatul iman, dalam dunia pendidikan kita kita memerlukan rahmah. Baca kitab biar pendek-pendek tak apa, merepek biar banyak. InsyaAllah lepas ni ikhwan, kita akan tengok lagi satu tajuk. Tajuk dia apa dia dalam mendidik anak-anak, iaitu kita mendidik anak-anak kita pada muka surat 143. Pentingnya kita ni bermain dengan anak-anak. Kita ada masa, dan kita akan tengok dalam riwayat Nabi, anak Nabi besar, apa nama, Fatimah besar. Bila anak besar, sifat Nabi nak main tu Nabi curah kepada Hasan dan Husin. Hari ini dunia bercakap pendidikan bapa kena ada masa main dengan anak-anak. Nabi SAW duduk di kota Mekah, kering kontang ada zam-zam dengan Kaabah, hijrah sampai Madinah, banyaknya pokok korma aja. Tapi Nabi main dengan cucu dia. Nabi kata, Ibnu Luka,
Nabi panggil ke Hasan Husin. Lukak ni maksud dia selekeh. Selekeh tu maksud dia apa? Hang bagi mandi 4 kali pun dia terlemuh lagu tu lah. Nabi panggil dia. Abu Hurairah kata tu, mak dia duk bagi mandi. Nabi kata bagi mandi apa lukak tu. Nabi kata bagi mandi apa budak tu. Sekali lagi berlemuh balik. Nabi panggil Hasan dengan Husin macam tu. Dia peluk, dia cium. Kepentingan apa? Sahabat tengok, kami buat. Kami buat. Dia Rasulullah. Dia Rasulullah. Satu tokoh besar yang keras kepala daripada apa nama Badui, nama Aqra bin Habis, dengan 10 anak dia. Dia kata, ya Rasulullah, hang 2 cucu hang cium, aku 10 anak seorang aku tak pernah cium. Padan muka dia apa? Aqra bin Habis punya hati keras lebur lebur bila tengok Nabi cium Hasan dan Husain, bila dengar Nabi kata sepatah pada dia, Aqra, kalau kau mengharapkan kasih sayang dan kau tak bagi kasih sayang, kau tidak akan dapat kasih sayang. Masya Allah, ikhwan. Dunia motivasi tak cair lagi. Agama telah datang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan paling takut Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa boleh hidup dan tidak terima agama ni, dia pergi cari agama lain, aku tak akan terima apa daripada dia. Allah tolak pendidikan kita, ikhwan, kalau ini bukan teras dia. Dan kita tengok anak-anak kita sekolah, keluar universiti, jadi orang ke jadi beruang ke? Akhlak dan saksi dia. Dan kita tengok tamana yang kita tekap, kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi umur yang panjang, badan yang sihat. Kita tengok tajuk ni, insya-Allah. Wallahu alam. Esok pagi kuliah subuh kita, kita pakai buku ni, Taubat Kewajipan Seumur Hidup. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.